thank <laughs> you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Novel Baswedan Pak Novel ini adalah penyidik senior di KPK Pak Novel ini kemarin membuat tweet terkait meninggalnya Ustadz Maher Atwalibi Dan cuitan inilah yang akhirnya menimbulkan masalah karena dipermasalahkan oleh seseorang dilaporkan ke polisi terkait ujaran di Twitter. Nah, kenapa dilaporkan? Nanti kita akan baca teman-teman terkait kenapa Pak Novel Baswedan dilaporkan. Tetapi kalau kita berbicara berpendapat di muka umum, di publik ini sebenarnya kemarin juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu mengajak masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah. Pidato itu disampaikan Pak Jokowi dalam rangka peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2021 kemarin. Jadi Pak Jokowi mengajak masyarakat aktif mengkritisi pemerintah. Dan kali ini teman-teman Pak Novel Baswedan mengkritisi Polri terkait meninggalnya Ustadz Maher Atwalibi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan beritanya. Ini kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Pelapor ungkap alasan laporkan kicau novel soal maher. Nah, kenapa yang dilaporkan teman-teman? Pelapor penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK novel Baswedan ke polisi Pemuda, pelajar, dan mahasiswa Mitra Kamtipmas PPMK mengatakan pelaporan dilakukan atas dasar panggilan hati nurani sebagai aktivis. Ini sebagai aktivis ini merasa terpanggil hatinya dan karena melihat kicauan dari Pak Novel itu maka Pak Novel dilaporkan ke polisi. Novel dilaporkan lantaran cuitannya di media sosial menyinggung kepolisian dalam menangani perkara Sony Eranata alias Mahir Atolibi yang meninggal di rumah tahanan karena sakit. Jadi Novel dilaporkan ini karena cuitannya itu menyinggung kepolisian. Nah, ini yang seharusnya tersinggung kan pihak kepolisian tetapi ini yang tersinggung malah ormas PPMK akhirnya melaporkan kenapa kok bukan polisinya yang tersinggung tetapi ini adalah PPMK yang merasa tersinggung sehingga dilaporkanlah Novel Baswedan kita baca teman-teman cuitnya -teman, dari Pak Novel Baswedan Innalillahi wa inna ilahi roji'un Ustadz Maher meninggal di rutan Polri padahal kasusnya penghinaan ditahan lalu sakit orang sakit kenapa dipaksakan ditahan aparat jangan keterlaluan lah apalagi dengan Ustadz ini bukan sepele lo cuit novel melalui akun Twitter at Nazakista Selasa 9 Februari 2021 itu teman-teman cuitan dari Pak Novel Baswedan terkait meninggalnya Ustadz Maher Atwalibi. PPMK menilai Novel menyerang institusi Polri. Selain itu Novel juga dikatakan tak memiliki kewenangan mengomentari lembaga penegak hukum lainnya. Wakil Ketua Umum DPP PPMK Joko Priyoski mengatakan pihaknya melakukan laporan meski tak mendapat kerugian atas pernyataan novel. Ya benar teman-teman, sebenarnya PPMK ini kan tidak dirugikan dengan pernyataan yang disampaikan novel. Kalaupun itu dirugikan tentu dari pihak kepolisian. Tetapi ini yang bertindak, yang melaporkan ini malah PPMK. PPMK adalah ormas yang sempat melaporkan ex komisioner Komnas HAM Natal Pigai, terkait kasus ujaran rasial terhadap suku Minang. Laporan itu juga diterima polisi dalam klasifikasi perkara terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kami aktivis muda, jadi kami ada panggilan hati nurani kami ketika ini ada yang membuat gaduh republik ini, kami laporkan ujar Joko pada Kamis 11 Februari 2021 malam. Joko mengklaim laporan atas novel sudah diterima Polri setelah melakukan konsultasi dengan pihak penyidik termasuk divisi cyber. CNNIndonesia.com masih menunggu respon Polri terkait klaim ini. Jadi ternyata ini teman-teman PPMK -teman, ini adalah orang yang pernah melaporkan Natal Spigai terkait Minang kemarin nah teman-teman kalau kita flashback ke belakang kenapa Natsuki ini menyampaikan yang dianggap rasis di Minang itu sebenarnya itu merespon apa yang disampaikan oleh Puan Maharani yang awalnya Puan mengatakan sebuah Minang ini mendukung negara Pancasila kemudian direspon oleh Natsuki apakah selama ini Minang tidak mendukung negara Pancasila kemudian Natsuki membuat cuitan tentang Minang ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Natalus Bigai terkait itu. Tetapi kasusnya terkait laporan dari PPMK mengenai Natalus Bigai apakah berlanjut atau tidak, kita masih menunggu informasinya, teman-teman. Saksi pelapor, Lisman Hasibuan, menilai seharusnya novel keluar dari Komisi Antirasuah apabila memang ingin memberikan kritik. Apalagi kalau dia novel turut menyerang institusi aparat penegak hukum lain dalam konteks cuitannya tersebut. Tetapi sesama petugas, janganlah mengkritisi. Kita harus jaga etika di situ. Sesama petugas, ucap dia menuding Novel. Novel sebelumnya sudah merespon upaya pelaporan dirinya. Dia merasa pelaporan itu aneh, enggak penting. Novel bilang, cuitannya sebagai bentuk keprihatinan sebab sebelumnya tak pernah terdengar ada kasus kematian tahanan di dalam rumah tahanan karena sakit. Apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk kepedulian terhadap rasa kemanusiaan. Pelaporan itu aneh dan tidak ingin saya tanggapi, kata novel. Justru ketika pernyataan yang demikian penting tersebut dilaporkan, itu yang aneh, tambah dia. Nah, itu teman-teman, respon dari Pak Novel Baswedan yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang tidak penting untuk ditanggapi. Karena itu, Pak Novel, ya, biasa-biasa saja. Pak Novel bekerja seperti biasa di KPK karena beliau sebagai penyidik senior di KPK tentu punya tugas yang cukup banyak. Dan menurut saya, teman-teman, apa yang disampaikan Pak Novel ini adalah biasa-biasa saja. Dia tidak melakukan tuduhan, dia tidak melakukan penyebaran hoax dan ini kan bentuk keprihatinan, bentuk kritik atau berpendapat dan ini adalah hal yang biasa. Ini kalau menurut pendapat saya, teman-teman. Jadi tidak ada tuduhan terkait apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pernyataan sikap dari Pak Novel adalah merupakan bentuk keprihatinan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Novel Baswedan tetapi proses masih berlanjut dan pihak kepolisian katanya akan memproses kasus ini terkait ujaran yang disampaikan Pak Novel di akun Twitternya dan saya pikir pihak kepolisian juga harus mempertimbangkan Terkait pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi meminta supaya masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Jadi, kritikan tentu sesuatu yang tidak enak. Siapa orangnya yang dikritik tentu tidak nyaman dengan kritikan itu, karena kritikan itu biasanya adalah menyalahkan kebijakan yang dia lakukan. Jadi, siapapun orang yang dikritik tentu tidak nyaman, tetapi Pak Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah apalagi dalam soal maladministrasi itu yang kemarin disampaikan dalam pidato peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2020 Nah itu teman-teman terkait Pak Novel Baswedan yang dilaporkan kepolisian dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.